Hai semua, so hari ini saya akan ajar cara untuk membersihkan dinding tandas. Dinding tandas selalunya tepi-tepi sini dia akan naik hitam kan. So saya selalu bersihkan dengan Clorox. Kemudian saya guna ini, spray. Oke, botol yang kosong. So, pertama sekali saya akan tuang. Tapi kena hati-hatilah. Tuang pelan-pelan. Lepas tu kita tutup dia. Okay, jadi ini sudah masuk dalam botol spray. So saya pakai glove supaya lebih selamat lah. Okay, dan kita spray sahaja di sini. Okay, kita spray tak perlu banyak, sedikit saja. Okay, dan kita lihat magicnya. Kita tunggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sih, makin pudar. Makin pudar sudah dia. Tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Tengok, makin pudar. Semakin pudar di sana. Kita tunggu saja sampai dia lebih putih, lebih cerah lah. Inilah dia hasilnya setelah dibiarkan dalam setengah jam. So, bersih, sangat bersih dan tidak perlu sental. So, kawan-kawan boleh cuba cara ini ya. Semoga bermanfaat. Nah, sebulan lebih sudah saya pakai, tapi tiada habuk. Hai semua, hello. Hari ini saya akan ajar macam mana supaya kipas tidak berhabuk. Kipas saya nih 1 bulan lebih sudah saya pakai, tapi sikit je habuk dia. Oke, so sekejap lagi saya ajar kamu. Stay tune. Kipas ni memang saya pakai setiap malam lah dalam bilik. Oke, so rasanya sebulan lebih sudah ni. Sebulan lebih sudah saya pakai, tapi tiada habuk. Kita tengok, cuma di dalam kita tengok dia punya kipas dia tu ada habuk lah. Yang itu saja. Cuma yang dia punya ni. Memang sikit saja habuk. Sikit saja. Oke, so sekejap saya buka. Sudah buka, si dalam dia pun sikit saja habuk. Sikit saja kan? Padahal 1 bulan lebih sudah nih. Kalau tidak, sekejap saja sudah penuh. Kotor. Cuma dia punya kipas nih ada sikit lah melekat kan? So ini yang kita akan bersihkan sekejap lagi. Si di belakang pun sama juga, sikit saja habuk dia. Oke, so tipsnya adalah jeng jeng jeng. Inilah tips dia. Softlan, apa-apa pelembut fabric pun boleh, tapi saya pakai softlan kan. Oke, so softlan ni saya guna. Hai, saya belum buka pula ini, guys. Ya. Astaga, macam mana mau buka kalau kita kasih berlawanan arah? Astaga. Oke. So ini campur dengan air, ada air sedikit saja, saya tidak pakai banyak. Oke, so suka hatilah mau campur banyak-banyak mana. Oke. Lepas tu ambil towel. Kasihan dulu dia dulu begini. Tu ambil towel.
akan basahkan handkerchief kecil ini. Basahkan dia saja. Wanginya. Tapi sebelum itu saya lap dululah habuk dia. Habuk dia yang sikit-sikit saja ini kita lap dulu. Kucing kalau mak lagi satu cak. Oke, itu aja habuk dia selama sebulan lebih, mau dua bulan rasanya. Towelnya saya sudah basahkan dengan softlan tadi lah. Oke, so kejap saya lap dulu susah pula ini satu tangan saja. Bersih sudah dia. Oke, so saya pasang dulu. Ini pun sama, bersih sudah. Sekejap saya pasang. Kipas ini memang saya pakai setiap malam lah di bilik. Oke, so try kamu nih tips. Jangan tidak percaya. Kalau tidak percaya, cobalah sendiri. Ini sebulan lebih saya rasa. Sebulan lebih. Tapi masih lagi sikit saja habuk dia. Kalau tidak seminggu pun sudah banyak habuk kan. Oke. Itu saja. Try lah tips nih. Bye. Oh ya, selain kipas, perabot pun boleh juga. Supaya dia tidak berhabuk kan. Oke, so nanti lagi sebulan saya tengok keadaan kipas nih macam mana. Oke, bye. Bye yang betul-betul bye ya. Bye.